Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar am amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa bima 'allamtana wa 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Ya kita lanjutkan belajar membaca kitab uh, Fathul Muin lah kita menyebutnya ya. Enggak berani kita sebut ya Talibin Ustaz. Soalnya kita baca-baca doang ya. Penjelasannya juga kurang paham. Jadi halaman 95 masih tentang sunnah nah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dauraini. Amin ya rabbal alamin. Wa yusannul bada'atu bi'ghasli a'la wajihi wa atrafi yadaihi wa rijilaihi. Wa in sobba alaihi ya Dan disunnahkan akan memulai dengan membasuh bagian paling tinggi dari wajahnya dan dengan membasuh ujung-ujung dari dua tangannya dan dua kakinya. Wa in sekalipun menuangkan kepadanya si mutawadhi ghairuhu oleh selainnya orang yang berwudu. Jadi sunnah wudu selanjutnya sunnah memulai membasuh bagian muka paling tinggi ya. Ketika basuh muka berarti mulai di dahi dulu. Alasannya karena itu dahi bagian paling mulia dari muka, ya bagian sujud dan juga kita memulai membasuh ujung 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 dua tangan, maksud ujung dua tangan mulai dari jari dulu berarti. Nah, begitu juga kaki, mulai dari jari kaki dulu, jangan mata kaki, jangan siku dulu kalau tangannya. Nah, Wa insyaa sekalipun menuang kepadanya oleh selainnya, baik wuduk sendiri atau orang yang tuang tetap sunnahnya mulai dari ujung jari. Ini untuk membantah pendapat yang menyatakan kalau orang yang menuang boleh siku dulu. Nah. Seperti kita wudhu di keran. ya. Kan? Nah, kita pengen siku dulu. Tapi tetap sunnahnya ternyata ujung jari dulu. Nah, itu sepintas matanya. Nah, coba. Oke. Kita baca sedikit-sedikit aja usah. Nah? nah, itu matan pertama. Kita baca hasiahnya. Nah, tamu dulu ini Ustaz Fikri. Ustaz Fikri sudah lama nggak hadir, kita anggap tamu. Kecil Ustaz. Kau luhu wa yusannu. Mic-nya belum hidup. Cek, cek satu. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wa al bada'atu bi ghusli a'la wajhihi. أي لكونه الشرف ولكونه محل السجود وللاتباع وقوله وأطراف يديه ورجليه عبارة بأفضل بأفضل من شرحه من شرحه لابن حجر والبداءة في غسل اليد والرجل أي كل يد ورجل بالأصابع in subba ala nafsihi fa in sabba alaihi ghayruhu ghayruhu bada'a bil mirfaqi wal ka'bi hadza ma fil rawdati lakin al mu'tamadu ma fil majmu'i wa ghayrihi min anna al aula al bada'atu bil asabi'i mutlaqan intaha lanjut Bu lanjut sampai selesai matan tadi

Wa isanul badaatu a'la wajhi disunnahkan akan memulai dengan membasuh bagian tinggi dari wajahnya. Alasannya kenapa? Li kauni asyrafa. Karena keadaan a'la wajah itu paling mulia. Wa li sujud dan karena keadaannya a'la wajah itu tempat sujud. Bagian yang terkena bumi ketika sujud. Tiga alasannya Ustaz. Walil ittiba dan karena mengikuti nabi juga dehi kemudian juga disunahkan memulai dengan membasuk ujung-ujung dua tangan dan dua kakinya. Jadi di sini nggak jelas ujung dua tangan maksudnya apa, apakah jari-jemari. Nah, karena itu beliau membawakan ibarat kitab lain. Ibarat ini bafadal ustaz, shebah fadal. itu kayak ada hamzah, tunggu. Iya, walaupun ada hamzah bacanya bafadal kan kayak oh. Mbak Abdu, Mbak apa lagi? Mbak Syaiban. Ah, Mbak ba Syaiban, Mbak Fakih ya itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Ibaratu Mbak Fadal min syarhihi li ibni Hajar wal bada'atu fi ghasli yadi wal rijlaini ay kulli yadin war rijlin bil asabi nah itu bermula ibarah bafadal dari syarahnya beliau bagi ibni hajar nah itu ibarat di sana bermula badaah, bermula memulai dalam membasuh tangan dan kaki, artinya tiap-tiap tangan dan kaki itu bil asabi'i dengan jari jemari. Jelas di sana. Memulai membasuh tangan dan kaki di jari dulu. In sabba ala nafsi. Cuma bedanya di sana, jika menuang ia di atas dirinya, wudhu sendiri baru mulai ujung jari kaki dulu, ujung tangan dulu. Fa in sabba alaihi ghairu bada'a mirfaqi wal ka'bi dan jika menuang kepadanya oleh selainnya, niscaya memulai ia ya, dengan siku dan mata kaki. Haza mafir raudah masih kata beliau ini itu ma yang ada dalam raudah. Pendapat raudah seperti itu ada tafsil ya. In sobba binafsi, in sobba gairuh beda. Lakin al mu'atamada ma fil majmu wa gairihi min an al aula al bada atubil al sabi Tetapi yang mu'tama itu mah tetapi yang utama itu ma yang ada dalam majmu dan lainnya majmu. Apa isi majmu dan lainnya min annal aula. Dari buah sungguh yang lebih utama itu memulai dengan jari jemari. Mutlakan. Baik dia menuang sendiri atau dituang oleh orang lain. Intaha ibarat bapak-bapak. <tuh> Idza alim tadzalik apabila engkau telah tahu akan demikian fal muradu minal atrafil asabi maka bermula yang dimaksud dengan atraf dalam matan tadi itu asabi jadi jemari berarti. Qauluhu in sabba alaihi ghairu ghayatun fi sunniyatil bada'ah bi ghasli madzkur. Bermula ucapan syarah wa in sabba alaihi ghairu itu gaya dalam kesunahan memulai dengan basuh ma, yang telah disebutkan akan dia nyamak. Artinya tetap sunnah basuh uh, ujung dulu ya. Walaupun siapapun yang menuangnya. Wahya liraddi ala mafirodah. Wahya dan dianya ibarat. Dianya gayah. Wahya dianya gayah itu liraddi untuk membantah ala mafirodah. Di atas pendapat yang ada dalam roda. Nah, itu sepintas Ustaz. baru kita ulang lagi. Dikit Ustaz. kemudian ya. Wa mai ilal wajhi ma'an dan disunnahkan akan mengambil air untuk wajah bareng-bareng dan disunnahkan akan mengambil air ke wajah bikafahi dengan dua telapak tangannya ma'an bareng-bareng berarti pakai dua telapak tangan untuk basuh wajah itu sunnahnya. Wa wad'u ma minhu an yaminihi dan disunnahkan akan meletak ma' meletak bejana ya getarifu yang mencetup ya darinya bejana an yaminih di sebelah kanannya wama yusub wama yusabu minhu an yasari dan disunahkan akan meletak ma bejana-bejana yang dituang akan dia nyama darinya bejana disunahkan akan meletak bejana yang dituang disunahkan meletak ma ma bejana yang mengambil ia dari pejana dari kanannya dan meletak mah, yang ya subuh yang menuang ia dari nyama dari sebelah kirinya. Nah, kalau kita yang mengambil sebelah kanan biar mudah. Kalau kita tuang kayak cerek berarti kalau di sebelah kiri. Nah, itu sunnah selanjutnya. Hmm, zaman dulu kan nggak usah, nggak ada keran. Ya. Sekarang, nah itu usah. Nah, ini berarti Nah, uh, siapa yang baca uh, sesuai dengan matan ya. Wa ma'i sampai wila. Tafadhal Ustaz. Siapa Ustaz? تسلحك. بسم الله الرحمن الرحيم قوله وإن صب عليه غيره غاية في سنية أخذ تق... بس الماء <applause> بسم الله الرحمن الرحيم وأخذ الماء إلى أي و... ويسن أخذ الماء ونقله إلى الوجه بكبيه معا قوله ووضع ما يقترب منه أي الإناء الذي يقترب منه كقدحه قوله أي متعلق بوضعه وذلك لأن الاقتراب منه حينئذ أمكن له قوله وما يسب وما يسب وما يسب منه أي, يساري. أي اللذي يسب أي يسري أي الإناء الذي يسب الذي يسب منه Kabritin ayusatihi ayu, ayin an sabbahi idin amkana lahu. Itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhzul ma. Tadi disunnahkan akan mengambil air ilah. Eh? Wa yusannu akhzul ma'i. Disunnahkan akan mengambil air. Wa naklihi dan memindahkannya air. Nakluhu wa yusannu akhdul ma'i disunnahkan akan mengambil air wa dan memindahkannya air ilal wajhi ke wajah bikaffaihi dengan dua telapak tangannya hal keadaan bersama-sama. Jadi enggak ada tayamon kalau di muka ya, langsung dua tangan untuk basuh muka. Kauluhu wa disunnahkan akan meletak yang yang mencedup ia, mencedup air ia darinya ma'ai ma ini al ina ya al ina illadhi yaghtarifu minhu disunnahkan akan meletakkan bejana bejana alladhi yang mengambil air ya darinya bejana kakadehin seperti kadah ember ya taruh di sebelah kanan qauluhu an yaminihi di sebelah kanannya muta'alliqun biwadhin di mana diletakkan di sebelah kanannya ya wa dzalika li anna al-ightirafa minhu hina idzin amkanu lahu bermula demikian taruh di kanan karena mengambil air dari bejana ketika itu dia berada di sebelah kanan itu lebih mudah baginya ya. lebih memungkinkan baginya lebih mudah <kau> luhu ama yasubbu minhu an yasari ma yang menuang ia dari nyama dari sebelah kirinya diletak ay wa yusannu ina illazi disunahkan akan meletakkan bejana allazi yasubbu yang menuang ia darinya bejana berikin seperti cerek an yasari di sebelah kirinya Lianna sobbahi na'idhin amkanu lahu. Karena menuang di ketika itu bejana berada di sebelah kiri, itu lebih mudah untuknya. Yang penting mudah. Nah. saya gitu, ini ringan ini kayaknya. Nah. Kemudian. Saya baca matan ya. Wawila'un baina af'ali wudu'is salim. Nah dan disunnahkan akan wila akan beriring-iring antara afali wudhu is salim antara perbuatan-perbuatan wudhu si salim ya salim lawan lawan daim daim hadas disunnahkan akan beriring-iring antara perbuatan-perbuatan wudhu si salim jadi perbuatan wudhu di sini bisa antara satu anggota ke anggota yang lain harus mualat ya atau bisa juga Antara basuhan pertama yang wajib, basuhan kedua yang sunnah, basuhan ketiga yang sunnah juga mualan. Atau bisa juga membasuh satu anggota antara sebahagian dengan sebahagian yang lain disunnahkan juga wila. Ada tiga penjelasan. qabla jafafi Bagaimana gambaran wila dengan bahwa memulai ia dalam menyucikan setiap anggota sebelum kering sebelumnya anggota sebelum kering sudah kita basuh. Wazalika lil itiba bermula demikian sunnah wila itu karena ittiba. Alasan pertama itiba. Yang kedua wakurujan min khilaf iman aujabah dan keluar dari khilaf siman yang mewajibkan ia akan yang mualat, ia akan nyawila. Wajib dan wajib ianya nyawila li Kalau wuduknya wudhu si salis, wuduk si salis wajib wilanya. Nah itu matanya. Ustaz. Hmm, ini baru panjang nih, salah. Hmm. Ustaz. Nah. Dafat mungkin mau baca Ustaz biar berkah. Dafat Simak dulu Oh, boleh Ustaz, boleh. Hmm. Tunggu, ya. kalau kalau tadi itu gambarannya meletakkan wadah yang diciduk sebelah kanan terus kalau yang satu wadah lagi itu alat pensiduk yang tunggu ya. Bagaimana itu? Yang satunya, alat-alatnya dituang, Ustaz. Cere, contohnya. Ini diangkat, kan? Diangkat kan? pakai tangan kiri. Kalau yang ditaruh, berarti ember. Embernya nggak diangkat, Ustaz. Hmm. Diceduk bisa pakai tangan, iktirah bisa pakai gayung juga. Oh, jadi bukan begini. Saya pikir gini, saya pikir itu ada dua bejana. gitu, Bejana satu yang memang itu tempat airnya, terus yang kedua itu adalah alat penciduknya. Bukan begitu, bukan, Ah ini yang saya pahami dua dua konteks yang berbeda Ustaz. Hmm. bejana yang ditaruh ember besar sebelah kanan baik kita ambil dengan tangan atau pakai gayung meganya ada sebelah kanan hmm. yeah, yeah. yang sebelah kiri tadi uh, Cerek langsung kita angkar gitu uh. oh yeah, yeah. tapi ada nggak kemungkinan dipahami seperti tadi kalau saya ah, bi jadi begini aja Ustaz. misalkan hmm. menuang kita tuang tetap pakai gayung tadi ya. Iya. Yeah. Berarti tetap sebelah kiri kelihatannya Ustaz. Kalau tadi iktiraf itu pakai pakai tangan biasanya. Mm -hmm. ikhtirah pakai tangan berarti embernya sebelah kanan pakai tangan. Kalau yang yeah. kita tuang baik pakai cerek atau pakai gayung, berarti kalau pakai gayung kan ada ember lagi. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi karena kita ambilnya pakai gayung kemudian kita tuang berarti tetap sebelah kiri. Oh iya iya iya, siap. Ini kan, tunggu, ilatnya kan. Li Hinairin, amkanulahu, kan kan? Iya, eh, ilat, kenapa disunahkan meletakkan? Eh, uh, Ania tadi, nah, terus, eh, uh, kalau misalnya kasusnya bukan dengan gayung, tapi dengan keran, kayak di masjid-masjid sekarang udah pakai keran, kan? Iya, yeah. apa bisa dikias? Berarti sunnah untuk mencari keran yang paling dekat, <tuh> atau bagaimana, tunggu maksudnya ini bukan bukan masalah dekat itu, jauh itu, gitu loh. bukan masalah dekat jauh maksudnya kerannya sebelah kanan kita bisa bisa juga keran sebelah kanan kan tapi bukannya kalau suara keran itu apa berhadapan dengan kita tunggu. Ya, lebih gampang berarti berarti dikecualikan usah nggak masuk keran bukan ember cerek juga bukan ember Berarti di sini kan ilatnya amkana tunggu ya, yang paling memungkinkan gimana aja berarti kalau keran kan di depan juga sangat memungkinkan kan nah berarti memang kalau, kalau keran memang di depan Ustaz. iya lebih itunya kalau keran itu berarti Karena keran nggak bisa diangkat Ustaz. kalau cerai nggak bisa betul diangkat iya. <laughs> maksud saya untuk mendapatkan di bagian ini kesunahannya gitu loh bagian keran gitu loh jadi nggak harus semua sunnah dia di bisa berlaku Ustaz. Ini tergantung kondisi <laughs> berarti kalau mau dapat pahala ini ya jangan pakai keran ya. Hmm. Pakai mikrofon. Ya. Berarti Enggak, kalau, sebenarnya sebenarnya ini untuk memudahkan kita. Sunnah dalam arti untuk memudahkan. Ya. Kalau tunggu berarti kalau Pak yang pakai ibarah maya subuh minhu itu terus kaitannya dengan yang eh, Ahdul ahdul ma'ilal wajibika himaan itu gimana tuh? Ah, ini kan berarti makanya enggak semua sunnah ini bisa diterapkan dalam waktu bersamaan. Atau begini Ustaz, ya kalau kita ngambil pakai tangan kiri, kan kita tuang ke satu tangan, kan enggak mungkin bisa pakai dua tangan. Benar enggak Ustaz? Yeah. Iya. <laughs> ah, berarti <laughs> dalam kondisi tertentu, kalau ini ikhtirah baru bisa dua tangan. Nah. Yang cocok emang di kulam Ustaz. Kulam depan masjid itu bisa dipraktekkan <laughs> semua. <laughs> tergantung keadaan berarti. Okay, salis so. tadi itu apa tengku ya? Gimana? Salis. Salis itu orang yang keluar kencing terus terusan atau keluar angin atau darah. Salis. Oh. Salis, oh, salis bol atau salis haid mustahazah. atau hmm. salis rai ya terus keluar salis. angin. Hmm. Butuh orang normal lah. Nah, itu yang sunnah mualat. Kalau yang salih nanti wajib. Ya. Langsung Ustaz Zulkarnain. Wawila'un ini. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wawila'un. Ay wa yusannu wila'un. huwa masdarun. Wa ila... Ah, apa ini? Wa uh, masdar wala yuwali. Ah, إذا تابع بين الشيئين فأكثرا قوله بين أفعال وضوء السليم أي بين الغسلات للأعضاء في وضوء السليم وهو صادق بسورتين بالموالاة بين الأعضاء في تطهيرها وبالموالاة بين غسلات العدو الواحد الثلاثي وتصوير الشارح بقوله بأي يشرع إلى آخره قاصر على سورة الأولى وبقي سورة سالسة مستحبة أيضا وهي الموالاة بين أجزاء الأدوى الْوَاحِدِ قوله بأن يشرئ إلى آخره أي مع ابتدال الهواء ومزاج الشخش نفسه والزمان والمكان وي ويق 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 ويقدر الممسوه مغسولا وإذا سل وإذا فالعبرة في موالاة الأعضاء بآخر غسلة. wala yahtaju tafriqul kasiru ila tajdid niyatin inda inda gu in biha li anna hukmuha baqin qawluhu lil ittiba'i illa lisunniyatil wala'i qawluhu wa khurujan min khilafi man aujabahu wa huwal imamu malikin وأوجبها القديم عندنا أيضا مستدلا بخار أبي دَاوُودَ أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يسبها الماء فأمره صلى الله عليه وسلم Ayuai dal wudu'a wa ajabu anhu bi anna al khabara da'ifun mursalun qala fil mughni wa dalilul jadidi ma'ruya annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddoa fis suqi wa ghasala wajhahu wa yadayhi wa masaha ra'sahu fa da'a ila janazatin فَأَتَى Oke. Itu ya, Sarah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wila'un ay. Wa wila'un. Disunnahkan akan wila. Wila tadi artinya membasuh satu anggota sebelum kering anggota nah, sebelumnya bahwa masdarun wala yuwali Dianya wila itu masdar dari wala yuwali wila. apa arti wala wila idza bila mengikuti ia baina syai'a ini antara dua perkara fa maka lebih banyak ya berkelanjutan beriring-iring bahasa gitu sambung menyambung ya. sambung menyambung menjadi satu ya qauluhu ya. <tutu> baina af'ali is salim jadi sunnah wila antara perbuatan-perbuatan wudhu si salim. Artinya bayna lega fi wudhu antara basuhan-basuhan bagi anggota pada wudhu si salim. Basuhan-basuhan bagi anggota pada wudhu si salim bahwa sadikun bi surat ini bahwa dianya ucapan syarh bayna afali wudhu is -salim, itu yang terbenar ya dengan dua surah. Dengan dua surah Bil mualati dengan mualat antara anggota dalam menyucikannya anggota, dan dengan mualat di antara basuhan anggota yang satu, basuhan-basuhan yang tiga. Jadi, beliau menyatakan mualat antara perbuatan-perbuatan wudhu, -perbuatan artinya antara basuhan-basuhan bagi anggota dalam wudhu. sisalib. berarti ucapan ini terbenar kedua surah pertama mualat. Antara anggota dalam menyucikannya anggota. Maksudnya antara satu anggota dengan anggota berikutnya. Atau terbenar juga mualat antara basuhan anggota yang satu. Oh, antara basuhan satu anggota, basuhan yang tiga. Nah, bisa juga maksud di sini berarti satu anggota kan sunnahnya membasuh tiga kali. Antara basuhan pertama, kedua, dan ketiga berarti mualat. Nah antara sebahagian anggota dengan sebahagian yang lain nggak masuk dalam ucapan syarah ini. Pasu tangan, tangan panjang antara separuhnya dan separuh yang lain harus mualat juga, sunnah juga. Nggak masuk. Nah, ini maka beliau menambah. oh nanti. Wa taswiru bi Dan bermula taswir syareh dengan ucapannya syarah bi yushri'a. Dengan bahwa masuk ia kepada membasuh satu anggota sebelum kering satu anggota itu kasirun itu terbatas di atas surah yang pertama saja. Ya, berarti kalau kita lihat taswir syarah, syarah malah satu surah saja yang masuk. Mana tadi? Beriring-iring antara perbuatan-perbuatan wudhu yang salib. Kalau sudah sampai di sini doang kita lihat masuk dua surah. Tapi begitu kita lihat dengan bahwa memasuki ia adalah menyucikan satu anggota sebelum keringma sebelumnya. Berarti hanya satu surah saja antara satu anggota tangan dan kepala misalkan bandingannya. Nah. Kemudian wa suratun salisah mustahabbatun ayatan. dan tersisalah oleh gambaran yang ketiga yang sunnah pula. Wa ya dianya surah yang ketiga itu al mualatu baina ajza'il adwil wahid. Itu mualat antara bagian-bagian dari satu anggota. Kayak tangan tadi berarti antara ujung tangan dan siku dianjurkan juga muallaf. Hmm. Ini kenapa Pak Ilbagia surat nih? Gak apa apa. Gak apa apa usah kali kali. Kali kali nggak apa apa. apa, -apa. sama <laughs> menjadi walaupun ada tau usaha kan. Uh -huh. Kalau hmm. yang Arab yang Arab apa itu? Asalasi ini kita naik kepada asal ya. Antara basuhan basuhan dari satu anggota basuhan yang tiga. Salasi. Naik kepada asalasi. Hmm. Atau mungkin salah cetak, Kang. Kebakian ini uh, ya. Yeah. Ya, yeah, di kitab, kan saya juga baki ya kok. Gak ada, gak ada tanya. Gak ada. Gak apa-apa kali-kali Ustad. Nggak. Kali -kali, nggak? <laughs> Mending itu. Ada juga yang itu. Oke. Kalau <laughs> lu <laughs> bi ayu okay. syri'aila. Hai. Hey, Dengan apa memasuk ia ya, dalam masuk satu anggota sebelum kering. Ini ay hey, ma'ah tidak dilhawa bersama normal udara ya cuacanya nggak panas nggak dingin normal wa bersama uh, normal suhu badan seseorang ya mazaj bisa kita artikan suhu badan ya. jadi badan itu bukan sedang demam kalau demam kan begitu ditaruh air langsung hilang misalnya meninggal. nah, jadi bersama normal cuaca udara dan bersama juga suhu seseorang dirinya seseorang juga normal jadi mazaj ini kita atah kepada hawa aja tidak dilhawa hawa wa tidak lima jadi syaksi nafsi wa zamani wal makan dan bersama normal ya tidak ya normal masa dan tempat bukan tempat panas banget bukan dingin ya nah, angin juga dilihat ya nah itu wa yuqaddirul mamsuha maksulan kalau anggota yang disapu bagaimana cara mengukurnya diukur mualat ya mengukur ya mentakdirkan ia akan anggota yang disapu akan sebagai anggota yang dicuci berarti. Kira-kira ini kalau dicuci udah kering belum? Kan? Tapi ya kita wudhu mah rata-rata mualah, Ustaz. Kita lagi wudhu kan buru-buru malah. Mana ada habis wudhu ngopi dulu. Habis satu tangan ngopi. Habis kopi satu gelas lanjut jarak. Wa idza gimana? Berapa habis batang tunggu terus ya. <laughs> Kalau dalam kita mah takdirnya aneh-aneh. Habis tangga kita tidur dulu duduk, kan? tidurnya duduk. Ini <laughs> terjadi segala kemungkinan ya. Iya. Terjadi di ini. Daerah yang kekurangan air. Ya, sambil cari dulu Ustaz. Habis kita ngambil air, habis di ember kan. Udah sumurnya jauh banget satu kilo sana. Kita tarik talinya sampai kering. Ya. Wa idza sallasa fal ibratu fi mualatil adha bi akhiri Dan jika mentigakan ya maka bermula ibarat itu Pak bermula ibarat bermula hitungan ya pada mualat segala anggota itu dengan akhir basuhan. Ya. Akhir basuhan berarti bukan di awal basuhan. Akhir lanjut lagi akhir lanjut lagi. wala dan tidak memerlukan oleh pemisahan yang banyak kepada tajdid niat kepada memperbaharui niat ketika hilangnya niat nah ini kita wudhu misalkan ini coba saya coba dulu ya ketika wudhu kita habis basuh satu anggota diam dulu agak lama ya dan tidak diperlukan, tidak memerlukan oleh memisah yang banyak Habis kita basuh sekali, jeda lama, mau basuh lagi kedua. Tidak perlu kepada memperbaharui niat ketika hilangnya niat. Hilang niat wudhu, ya nggak perlu diperbaharui juga. Karena hukumnya niat itu bakin masih ada. Karena syarat pada istishab niat dalam wudhu, syaratnya nggak ada syarif. Ya? Nggak ada niat untuk memutuskan wudhu. Atau nggak datang murka Bukan berarti kita harus ada niat terus, nggak. Yang penting nggak ada syarif. Nah. nah itu. Kau lil itiba ilatun li sunniatil wila nah, itiba alasan sunnah beriring-iring karena itiba. Kau luhu kurujan min, min aujabahu <kau luhu> tilah bagi siman yang wajib keluar dari khilaf siman yang mewajibkan ia akan nyawila wahwa dia nyaman itu imam malik rahimahullah wa aujabahal qadim dan mewajibkan akannya kenapa jadi pakai muannas ustaz ini mungkin kembali ke mualat ustaz bukan bukan wila Eh oh, sunnah enggak enggak bisa ini kembali ke wila ada dia khurujan min khilafiman aujabahu khilaf bagi siman keluar dari khilaf man yang mewajibkan ia akannya wila dia nyaman itu Imam Malik wa aujabaha kan kita lihat ini pakai ha ada yang aujabahu sa enggak ada guru enggak ada saya juga aujabahan aujabaha kembali ke wila ini wila mau dakar kan ya ya udah mau gimana buang lagi ya, sa aja yang diambil Guru. Oh, mau alat berarti Tengko gini kalau Mas dari itu kan biasanya memang dia enggak ini tengko enggak ngitung apa dia mau anas bebas gitu. atau jama mukrod kan dia biasanya. Hmm. Nggak maksudnya sebelumnya kan tamir mudakar semua Ustaz. kan lebih mudah kan? Iya kan berarti kayak kayak seperti tadi suratun kan mm -hmm. kalau dia hitung masdar kan dia nggak ngaruh juga itu. Kali-kali boleh lah Ini udah dua kali tunggu yang tadi bagi <laughs> Enggak <laughs> okay. pernah bacanya keterangan tunggu kalau masdar itu dia fa'ilnya itu fi'ilnya itu boleh muannas boleh muzakkar gitu. Hmm. Zaidun adilun gitu Ustaz. Imra'atun ya. adilun juga. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Ya benar berarti wa jabahal kadim dan mewajibkan akan nyawila oleh kadim indana di sisi kita pula. Nah berarti mazhab kadim syafi'i sama dengan mazhab Imam Malik mustadilan hal keadaan kadim ya, ya. itu yang mengistidlal bi khabari Abi Daudah dengan hadis Abi Daud anahu bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam raa rajulan melihat ia nabi akan seorang laki-laki yusalli yang salat ia wa fi dhahri yaqadamihi lumatun qadra dirham yang sabit pada punggung dua tumitnya itu ada lumah apa namanya lumah lapangan ya, lapang ya, lapang nggak kena air kan? Yang pada punggung dua tumitnya itu ada lumah seukuran satu dirham. Lam yusib hal mau yang tidak mengenai akannya lumah oleh air. Pak Amarahu maka memerintahkan akannya anak. akannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayu aidalu bahwa mengulangi akan hudu. Ini dalil kadim. Wajah bu Andu menjawab oleh mereka para ulama darinya hadis. Bi an al mursalun. hadis itu hadis doa mursal nggak boleh jadi hujah berarti. Kalau nah. Kala ini, ya, berkata ianya Syekh Khatib Sharba ini dalam kita murni. Wa dalilul jadi di maruya. Bermula dalil pendapat jadid sunnah wila itu ma yang diruwayatkan akan dia jama. sungguh Nabi Alaihi Salam Salam tawab ia Nabi filsuki di pasar. Fakasalah wajahahu maka membasuh ia Nabi akan muka beliau. yadaihi akan dua tangannya. Wa masaha ra'sahu menyapu ianya Nabi akan kepalanya. Belum menyapu kaki, ya kan? Sampai kepala, kaki belum. Fadu'iya. Maka dipanggil akan ianya Nabi atau diajak akan ianya Nabi ila janazatin kepada satu jenazah. Ya, fa'atal masjidah, maka mendatangi Nabi akan masjid. Fa masaha kafaihi, maka menyapu ianya Nabi akan dua sepatu beliau. Fa 'alaiha dan salat ianya Nabi 'alaiha di atasnya jenazah. Ya itu. Kalau Syafi'i berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa ini tafriqun kasir. Dan di antara keduanya, keduanya tadi, keduanya menyapu dua sepatu. antara keduanya menyapu sepatu dan anggota wuduk sebelumnya itu tafriqun kasir. Ada pemisahan yang banyak. Indah. Dan itu sepintas Ustaz. Nah, Tengku, saya pengen kembali ke yang tadi itu, Tengku, yang Abdul Mawilal Wajibika Paihima'an wa ya, yang yaktaripu minhu an yaminihi wa ma yasubu minhu an yisarihi. Kalau gambarnya berarti eh uh, walaupun pakai ceret juga bisa itu, Tengku, pakai tetap kalau pakai kedua tangan, Tengku kan misalnya gini kita tuang ke sebelah tangan kanan nah terus nah setelah terkumpul di, di kedua tangan nah, hmm. kita kumpulin kita rapatkan tangan kita itu bisa juga gitu tengkol prakteknya gitu jadi bisa diamalin sunnah itu apa tuh? maan bika fayah, itu ya walaupun airnya jadi dikit usahanya iya karena kalau kita lihat praktek itu kadang ada yang pakai satu tangan juga ada gitu. Iya. Gitu. Nah, terus mungkin memang apa tuh jihad amkan ini, ini seperti... kalau gambarnya memang kalau di sebelah kanan itu kan ikhtiar pakainya tunggu ya. Iya. Yeah. Kalau ikhtiar memang kita ke arah kanan itu lebih mudah tunggu dibanding ke sebelah kiri. Nah kalau gambarnya pakai ceret kan berarti kita menuangin pakai air pakai tangan, tangan kiri. kiri gitu ya. Mm -hmm. Tangan kiri ditarik pakai tangan kanan gitu. Iya. Yeah. Nah memang kalau misalnya di depan itu memang kemungkinan air yang basuhan gitu pun masuk lagi ke ini depan tunggu. Kalau misalnya seperti yang ikhtirapnya Taruh di depan gitu kan mm -hmm. itu kemungkinannya kan ada kemungkinan kita ngebahas muka itu airnya ngucur lagi ini iya musta'mal iya iya bisa juga Ustaz nanti kita tuang pakai tangan kiri ke telapak tangan kanan kemudian ya. taruh cerenya gabung dua telapak tangan ya iya seperti itu Nah, langsung ke muka. Bisa berarti udah dapat solusi ini, tetap dapat sunahnya. berarti kalau kata Ustaz Fikri itu nah berarti jihadnya bukan jihad amkan itu tentu. Hmm. Kesunahnya di situ kalau pakai keran itu lebih lebih aman dan lebih mudah itu. Enggak ada mustamalnya. Iya. Tapi lebih boros dia tuh, Lebih boros air gitu. Katanya kerannya jangan gede-gede Ustaz dibukanya. <laughs> Kan sebab kalau kita buat muka itu kan keran nggak ditutup, Tunggu. Ngocer terus kan kita. Yeah. Bisa sebenarnya kita mau repot sedikit, habis kita tuang air kan kita dorong pakai punggung tangan. Dorong itu kerannya. Tapi itu ada keran ajaib sekarang, Ustaz. Kalau kita tarik tangannya, dia air diam, nggak keluar. Sensor kan? Sensor, ya ah, Itu mau, paling, ya. paling bagus. <kuh> Tapi sebenarnya di... kalau... Kalau kita siasatin kayak pakai seret juga sama bisa kan? tunggu kita taruhin pakai tangan kanan gitu ya kita tutup, nah kita kumpulin kan bisa juga gitu. Banyak cara. Seperti kayak pakai seret gitu, ah. iya. Ya, Jadi nanti. pakai Dan tangan dua kita ikirop begitu. <coughs> Yang satunya kita ikirop kan ya. kita ngambil pakai tangan satu, kemudian begitu ngumpul di tangan satu kemudian kita satukan dengan tangan berikutnya. Nah, yang satunya ini lagi karena baru datang, kira begitu maksudnya. Enggak, kita kita kumpulkan maksud Ustaz kan, kita taruh telapak tangan kita jadi rapat itu kan mengalir airnya ya, baru di ke ya. muka sekalian ya. Hmm. Tunggu, tunggu mau bertanya. Okay, ya. Ustaz Barul itu. Kalau saya itu kan wudhu kadang-kadang kan suka pegang kacamata tuh. Hmm. Tapi tangannya sebelah gitu tadi. Itu seperti apa? Bu? Berarti satu tangan, Ustaz. Dibasuh ke semua muka. Satu megang kacamata. Ya. Jatuh sayang, mahal, Ustaz. <laughs> <laughs> Jadi persoalan kan? Maksudnya kalau misalkan satu tangan pun gitu maksudnya. Ya, nggak apa-apa juga. Yang penting paling mudah. Kan? Intinya kalau saya pahami ya ambil cara termudah lah. <tuh> Yasiru Ustaz. <laughs> Dan tidak takdir banyak-banyak. Oke okay, Ustaz, dikit lagi tadi rupanya, dikit lagi tadi. Wayajibu Gimana? Tapi memang cara wudhu kita di kebanyakan oh. apa namanya? makruh begitu. Iya, pemborosa. <laughs> pakai keran ini. makanya Memang kecanggihan solusinya... kecanggihan membantu Ustaz. jadi makanya pakai hmm. sensor di masjid kalau Ustaz jadi DKM mohon dana itu digunakan untuk keran wudhu pakai sensor <laughs> lebih ya. hebat tapi ada tidak dian ini ada udah banyak itu masjid masjid di tol-tol itu kan hmm. banyak kalau nggak DKM oh. yang ngatur keran tengko yang nyalain buka tuh, buka tuh. <laughs> jadi boros semuanya boros air boros listrik juga nah sebentar dulu uh, tengku ini terkait dengan makruh nah makruhnya itu kita kan tidak dapat pahala nah tidak dapat pahalanya itu gimana itu apakah semua wudhu kita atau gimana itu nggak yang dapat dapat yang di makruhnya aja yang enggak dapat Oh di, di ngambil airnya di terkait dengan air saja ya. Bahkan kita sedang wudhu, usahakan kemudian keluar hadas kan. Jadi hmm. wudhu yang sudah kita lakukan juga dapat pahala. Nah, misalkan wudhu kita batalkan separuh jalan baru kita dapat pahala. Hmm. Kecuali kalau kita niat kata, kata bukan darurat, nah itu nggak dapat pahala katanya. Tapi kalau kata karena darurat, sedang-sedang wudhu tiba-tiba kita harus bantu orang, misalkan. Kita putuskan hmm. wudhu kita itu, wudhu yang sudah juga dapat pahala. Hmm. Walaupun terus, menggunakan... Kaitannya dengan kemarin, tunggu. Kalau air itu kan mustabalun lil wudu ya. Memang air itu kan diwakafkan untuk berwudhu. Nah, terus kita berwudhu dengan cara yang tidak efisien ya, seperti tadi banyak membuang air. Nah, itu apa? Bisa, bisa enggak? Itu bisa uh, hukumnya bisa naik kelas jadi haram. Apa enggak? Itu ya, enggak itu sudah maklum sekarang kayaknya Ustaz cara emang gitu kan kerannya dibuka, iya, <giranya> <tik> <Itu, tik> karena airnya banyak kebuang gitu, itu tidak kan... masuk dalam syarat wakil itu. <tik> nggak so -so soalnya kan kalau kita kiasin basuhan keempat itu kalau memang itu wudhu kan jatuhnya pada haram gitu tunggu. Sebenarnya air itu nggak boros sekarang masuk lagi ke tanah saya kan nanti ditarik lagi kan. Ya itu kan, ntar nariknya pakai listrik juga tunggu itu. Di sumur doang listrik, kak di Subhanallah. <tahil> Lanjut dikit lagi, Ustaz. Wajibul lisalisin dan wajib ianya mualat bagi sisalis. Artinya wajibul wilau fil wudu'i lisalisin. Wajiblah oleh mualat pada wudhu bagi si Salis. Kenapa alasannya taklilan lil hadas ya. Untuk mengurangi hadas. Nah. <tuh> Jadi dia ya, langsung wudhunya cepat lah. Wajib ayaton indah waktu dan wajib ianya mualat pula ketika sempit waktu. Kalau lama-lama wudhu keburu habis waktu sholat. Tetapi lakin la sabili Tetapi bukan wajib ini di atas jalan syarat. Artinya kalaupun dia nggak mualat, tetap sah wudunya walaupun mualatnya wajib di ketika sempit waktu ya. Nah, tetapi wajibnya mualat itu bukan sebagai syarat sah wudu. Kalau lam yuwalihi na'idit, maka jika tidak mualat ia ketika itu sempit waktu, haruma alaihi haram ya, wudu di atasnya bersama sah. doa karena alasan lain, ardi berarti. Baru titik. kemudian kembali ke mata Ustaz. Wa ta'ahudun ya, wa ta'ahudu aqbil. Disunnahkan akan ta'ahudu aqbil. Ta'ahud memperhatikan tumin ya. dibasuh merata. Disunnahkan akan memperhatikan dengan baik memperhatikan tumin wa mauqin ya dan menta'ahud gimana cara memaknai menta'ahud bahasa Indonesia saya mengartikan memperhatikan dengan baik disunahkan memperhatikan dengan baik uh, mata kakinya dan mauqin ya bagian mata mendekati hidung bahwa dia nya itu taraful aini ladzi yalil anfa ujung mata yang mengiringi ia akan hidung walihadin disunahkan akan memperhatikan lihat wahya dia lihat itu atau lahat bukan lihat ya walahadud, bahwa dia nyalahat itu full akharu tepian mata yang lain yang mendekati, mendekati pelipis. Dengan apa dia mentaahutnya? Memperhatikannya, mem, mem, apa, meratakannya juga boleh. Bisa babatai dengan dua telunjuk bisa babatai shikaihima. Dengan dua telunjuk, dua tepian keduanya dua telunjuk. Ini banyak protesi Barat. Nah, itu dulu matanya, Ustaz. Nah, ini baru ada penjelasan. Tafadhol, Ustaz. Ustaz Nasir mungkin, Ustaz. Qauluhu wa ta'ahudi aqbin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yajibu li salisin. Itu tunggu ya. Qauluhu wa ta'ahudu. قوله وتعهد عكب أي ويسنو تعهد عكب أي تفقده والاعتناء به عند غسله خصوصا في الشتاء فقد ورد ويل للعقاب من النار قال النووي معناه ويل لأصحاب العقاب المقصرين في غسلها قوله وموكن أي وتعهد موكين قال في المختار وهو بالهمزي من معك قوله والحاظ أي وتأخذ الحاظ وهو بفتح اللام وأما بكسرها فهو مصدر لاحظ بسبب تشكيهما متعلق بتأخذ بالنسبة للموكي والحاظ والعلا في العبارة قلبا والأصل بشكي سببته ثم في بعد نسخ الخط بسبابته شقيهما وهي أولى وله يكون شقيهما بدل بعد من كل ومحل ندب ندب هما أي الموك والحوض رماس قال القاموس الرماس محركة وسكون <applause> أبيض يجتمع في الموك انتهى في الموك أي أو الحوض أو المراد بالموك ما يشمله ومثل الرماس نحو ال... ال... من كل ما له جرم قوله يمنع الى اخير الجمله صفه لرماس وقوله محله اي محل الرَّمَاسِ من الموق او الْحَوْضِ والا اي بان كان فيما ذلك وقوله فتهدهما واجب اي فغسلهما <applause> wala ta'atta zalika illa bi izalati ma fihi min ramas wa nahwihi fayajibu izalatuhu kama taqaddama fi ghuslil wajhi lakin yang bagi annahu law lam ta'atta izalatu ma fihi ma talquhal talqi wa nahwihi illa illa darari illa bi daruratihi yufa anhu haitsu ustumila Hai susul milal kohlu li uzrin karak ka karomat um, um. ka marotin aulitan zi aulitan zi aw litazini wa lam yaglib ala dhanni idraru izalatihi intaha oke okay, sir syukran sir <coughs> bismillahirrahmanirrahim qawlu wa taahudu aqbin disunnahkan akan taahud aqbin ayusanu taahudi aqbin ai apa tafakkudu artinya yang bagus apa artinya Ustaz menelitinya apa memperhatikannya tafakkud mencari-cari Ustaz mencari-cari ada yang hilang gitu iya dasar maknanya itu ya, gimana bahasa Indonesianya Ustaz kalau kita terjemah misalkan kita mau nulis Ustaz bahasa Indonesia yang baik dan benar meneliti kali tunggu meneliti ya. <laughs> akan menelitinya tuh ya wal disunahkan akan perhatian walaupun tinau perhatian dengan nyatumin indah kaslihi ketika membasuh nyatumin maksudnya perhatian benar ya biar lengkap khususan fisheta fisheta lebih lebih lagi pada musim panas takut banyak daki daki di situ musim ah. dingin dingin ya dingin kita musim apa tunggu dingin Li ya? Ila wa Apa Dingin kan? Maksudnya kalau dingin, padahal belum kena air, kerasanya karena dingin gitu. Seakan-akan kena air mungkin. Bisa berarti. Dingin berarti, Berarti kalau musim hujan gitu tunggu ya? Iya. Musim hujan Oke. Fakat warada sungguh telah waridlah oleh wailul lil'aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit dari neraka. Kalau Imam Nawawi berkata maknahu bermula maknanya hadir itu wailun li ashabil bermula kecelakaan itu bagi pemilik-pemilik tumit al yang lalai mereka dalam membasuhnya tumit nah, itu itu artinya kau luhu mukin ayo disunahkan memperhatian muk muk nah, tadi bagian mata tempat tahi mata kalau fil -mukhtar, berkata sahib Mukhtar dalam kitab Mukhtar huwa hamzi. Dianya muk itu dengan dengan hamzah. Apa maksudnya muk dengan hamzah Ustaz? Mukin ya. Muk ya. ya? Berarti. Muk berarti bukan wow ya. Kalau menurut dalam Mukhtar berarti dianya baca dengan hamzi, mukin. Min makin ya atau min maaka diambil dari maaka. Ya. ya. Tapi di sini berarti mungkin pakai wow tapi nggak apa-apa kalau hamtah biasa bisa dirubah-rubah yuk minu yuk juga boleh mu minu tashil nah, tas apa namanya tas tashil ya hmm. walahadin kau walahadin ayat taahudul lahat disunahkan akan taahud lahat bahwa dengan patah lam lahat wa amma bikasriha. kasriha adapun dengan kasrahnya lam bahwa dia nyalihat dengan kasrah itu masdar dari lahat lahidu mulahat. lihat bisa babatai hima dengan dua ujung telunjuk dua tepinya dua telunjuk. Tak dengan dua telunjuk pakai dua ujung telunjuk. Mutaalikon bisa babatai muta dengan taahud. Taahud disunahkan akan taahud dengan nisbah bagi muk dan lahat. Berarti lahat kita bersihkan pakai dua ujung jari tadi. Wala alla fil ibarati qalban. Barangkali saja dalam ibarat itu terjadi pembalikan ya. Wal aslu bermula asal itu bi syaqqai sababataihi. Dengan dua tepian dari dua ujung dua ah telunjuknya seseorang. Ah ini lebih bagus ini. Dengan dua ujung dari dua telunjuknya seseorang. Summa wajadtu fi ba'd ini beliau mutalaah juga kan sebelum ngaji kan sebelum bikin hasyiah ini beliau telah ah semua kitab ini makanya semua wajar itu kata beliau kemudian saya dapat TV bangti nusahil hati pada sebahagian niskah niskah tulisan tangan tulisannya bisa babatehi dengan dua telunjuknya mana dua telunjuk pada dua ujung dua telunjuk wahya Allah. dianya ibarat itu lebih baik bisa babatehi syakaihima wa dan di atasnya di atasnya ma fi khatti fi ba'dil khatti yakunu adalah syakkai hima adalah lafat syakkai hima itu badalun ya badal badalu ba, badala ba'din mingkul, dan di atasnya sebagian niskah tadi adalah syakkai hima itu badala ba'din minkul. badal ba'din lebih jelas dua telunjuk yang dimasuk ujung jarinya. tunggu ya ujung telunjuk ya ujung telunjuk memang prakteknya seperti itu sah ya nabi ucapan syarh bermula kedudukan sunnah memperhatikan keduanya muk dan lahat Nah, itu tadi kita belum baca ya. Nah, ini Wa mahallu nadbi bermula kedudukan sunnah memperhatikan keduanya muktanlah itu lam Bila tidak adalah pada keduanya itu ramason. Tahimata yamna'u yang bisa menghalang ianya ramas akan sampai air kepada tempatnya ramas. Ya. jika ada ramas huduhuma wajibun. Maka bermula memperhatikan keduanya supaya sampai air itu jadi wajib. Sebagaimana dalam kitab majmu. Nah ini. Bermula kedudukan sunnah memperhatikan keduanya muk dan laha. Nah itu bila memang enggak ada ramas. kalau luhu ramas, kala fil kamus dalam kamus ar ramasu Bermula ramas itu muharrakah. Ar ramasu muharrakatan waskun abiyadu yajitami'u fil mu Berkata pemilik kamus dalam kamus bermula ramas. Nah, ini kita hal, boleh hal di muktada si bawah Bermula ramas, hal keadaan ramas itu yang diberi harokat diberi harakat mim maksudnya romas itu wasahun kotoran yang putih yang berkumpul ya di mu di bagian mata tadi eh, pendapat saya enggak nggak boleh Muftada jadi sahib hal pendapat asah filmu Kalau lu Indonesia film apa gimana bahasa apa arti romas kalau bahasa Indonesia nya nggak tahu sa. pokoknya Romas aja belek belek belek, ya? belek. belek Ayo, maksudnya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Bukan tai lalat ya. Bukan. Okay. Hmm. Kauluhu filmu, ay, awil lahap. Nah, ini apa maksudnya Ustaz? Filmu tadi. Nah. Mana muk dia di atas? Kalau muk ini yang kau luhu yang mana ya? Itu ah homo itu. di luar bukan muk doang ya? Juga kan Film muk mana muk? Enggak ada muk di luar. Mahalu nadbi ta'ahudi hima idza lam yakun fi hima ramason yamna'u sulal <Susuk> ma ila mahali. Wa illa fata'ahudu wajibun kama fil majmu'. Ini kenapa ada muk di sini? Film Oh ini ya. Ini maksudnya ini. Kaulu film filmuk. film yang ini tadi ya, yang dalam kamus ya. Maksudnya itu tunggu film Ini kayaknya ah, ya. Ah, kan ah, ya. Ya. ya, jadi maksud beliau begini. Jadi dalam Romas ya. Jadi Romas itu yang ada di muk dilihat Romas juga namanya, kotoran mata. Yang ada di tepian mata kan ini mengartikan dalam kamu seramas itu apa sih kotoran putih yang terkumpul ya di muk intaha jadi kata beliau kaulhu fil muk ini atau allihat allihat kotoran yang ada di bagian tepi mata luar juga namanya romas juga jadi bukan Muka hanya bele romasnya ya. enaknya gitu artinya mukun itu artinya apa Belek tadi kata Ustaz. Enggak, enggak kalau muk itu tempatnya Tengku. Oh, tempatnya, tempat belek ya. <laughs> Ramas yang belek ya. Iya. <laughs> Jadi kan, kan kalau kalau muk itu yang ujung mata dekat hidung gitu. Ya. Kalau lihat itu yang dekat sit gawah, gitu. Iya. Jadi ya, namanya ini istilahnya kita nggak tahu kurang. kurang lihat kamus. Enggak ada namanya berarti tadi ya. nama bahasa Indonesia enggak ada ya padanan katanya ya. Apa? Oh. Ada kayaknya. Yeah. Cuma kita doang yang kurang. Coba lihat KBBI. Bagian-bagian <laughs> wajah. Nanti keluar kan. Atau bagian-bagian mata. Ekor mata itu, Tengko. Apa? Ekor. Ekor mata. Ekor ekor mata. Iya. Itu yang dekat hidung apa yang dekat pelipis, tadi? Yang di pelipis itu. Oh, ekor mata. Ekor mata. Lahar gitu ya. Berarti kan. ada ekor, ada ada palanya juga. Mungkin kepalanya yang dekat hidung itu palanya mungkin. <laughs> Jangan melihat saudaramu dengan ekor mata, kan biasa gitu saya. Apa ya bahasa Arabnya lupa. <laughs> <laughs> Oke, biarin saya, penting paham kan. Jadi muk muk aja dah. Cuma salah paham tadi kira muk itu tempat air Ustaz. Iya. <laughs> nah. Jadi yang pengen beliau bahas di sini muk di sini berarti mencakupi lahat juga. Atau al muradi muradu bil muk ma yash maluhu atau bermula yang dimaksud dengan muk itu dan ma yang mencakupi ya akan nyamuk Lahak. Nah ini baru tambahan beliau ini selesai. Wa mislur ramasi nahul kuhli bermula seumpama ramas belek tadi itu seumpama celak mingkul lima dari setiap ma yang baginya ma itu ada jiremnya, ada bendanya. Tetap <coughs> nah, kalau nggak bisa dihilangkan apa? Tetap wajib ya. Kalau menghalangi air wajib dihilangkan. Wajib ta'ahud. Kau luhu yang na'u ilah al sifatun di romsin ya. Romsin kotoran mata yang menghalangi ia akan sampai air. Kau luhu ilah mahalihi ay yang bisa menghalangi akan sampai air ke tempatnya ai mahalli ramasi <tentuk> ke tempat ramas ha? minal muk atau lahab nah, wa illa apa maksud wa illa bi angkana dengan bahwa adalah pada keduanya ah, itu demikian ramas. ada ramasnya. pada ahuduhuma ah wajibun maka memperhatikan keduanya itu jadi wajib ai faghsuluhuma maka membasuh keduanya muk dan lahat itu jadi wajib qala <tentuk> ya berkatalah oleh Aisyah Ali Syabramalasiyah dan tidak mungkinlah oleh demikian. Kenapa jadi begini, Ustaz? Mestinya dan jika, kan? Kalau kita lihat jawab ini. Wala yata'ata. Dan tidak mungkinlah oleh demikian. Demikian menyampaikan air. Dan tidak mungkinlah oleh demikian. Demikian menyampaikan air kepada muk dan lahat tadi melainkan dengan menghilangkan ma yang ada pada keduanya dari kotoran tadi dan sebanyak kotoran. Kalau begitu <tuh> maka wajiblah oleh menghilangkannya romas. Bagaimana ma yang terdahulu ya pada basuh aja. Pokoknya jangan ada yang menghalangi air. Lakin yang bagi annahu laulam ta'at tata'atta izalatu ma fihi kuhli wa illa bi annahu yu'fa anhu tetapi sepantaslah oleh buah sungguh hal dan syaan. jikalau tidak mungkinlah oleh menghilangkan ma pada keduanya. Tidak mungkinlah oleh menghilangkan kotoran yang ada pada keduanya muk dan lahat. kuli seperti celak dan lainnya, seumpamanya celak. Kecuali dengan mudara. Susah untuk dihilangkan. Ya. Apa yang sepantasnya oleh buah sungguhnya, ma itu, yu'fa anhu dimaafkan orang dari nyama. Kapan dimaafkan? Haisu isti'amal li'udrin sekira-kira so, menggunakan ia akan celak tadi karena ozor seperti sakit ya, untuk obat Aulid tazyin atau untuk berhias misalkan boleh juga istri berhias untuk suami suami berhias untuk saya istri walau walam yaglib dan tambah syarat lagi dan tidak berat di atas prasangkanya oleh mudarat menghilangkan nyaman jadi masih dalam ancient tadi kalau tidak bisa dihilangkan, kayak celak tadi nggak bisa dihilangkan melainkan dengan mudara menyebabkan sakit misalkan atau apa ya. Jadi sepantasnya kata beliau untuk dimaafkan kayak celak tadi, bukan dari kotoran mata, dari celak itu dimaafkan kalau di sebelumnya dia menggunakan celak karena keperluan lah, seperti sakit atau untuk berhias dan dia tidak mengira kalau susah untuk dihilangkan ternyata selesai dipakai memang susah dihilangkan. Enggak perlu dihilangkan, dimaafkan. Pantasnya begitu. Wah, kata beliau. Betul ya, Ustaz. Hmm. Kata yang bagi ini kayak ambigu juga tunggu ya. Pantasnya dimaafin gitu. tegas. Iya. Tapi nggak tahu pantas apa enggak pantas, Ustaz ya. Artinya masih asumsi gitu pengarang tunggu ya. Kayaknya iya. nah. sih dimaafin gitu tunggu ya. Enggak, ini lebih ke memang dimaukan Ustaz. Biasanya kalau memang beliau orang ragu fal amal kan ada tambahan biasanya. Coba dipikirkan gitu. Coba ini sedikit, tengku. Yeah. Ya. terkait dengan itu salasil baul. Salasil yeah. baul. Yeah. Uh, itu solusi sulusil baul atau salasil baul? Salisil. Sali, salisi, sempak ya lah di sini banyak nyebut sulusul baul. Sulus. Kalau uh, iya. sulus ya. berarti seperti kan? <laughs> iya, sen, sen itu kan? Ya kamu uh, susah coba. Salis. Salasul baul. Sulus. Salis, Ustaz. Salisa. 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 Salis saya salah, 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 salis salah, oh, salah, iya, salah, iya. salis salah, salah, boleh, Salis terus... boleh, Salis juga boleh. boleh. salah, salah, Terus terkait dengan Salasil salah, ini yang gimana sih yang dimaksud terus Salasil salah, Apakah terus mengalir air kencing kita atau memang gimana itu? Ya, keluar terus, Ustaz, walaupun dikit -dikit. Iya? Walaupun nggak keluar terus, pokoknya nggak nggak cukup untuk waktu salat lah. Kalau salatnya dua menit, kita 30 detik keluar. Nanti keluar lagi. Nggak ada jeda yang muat untuk melaksanakan salat. Itu udah dianggap salis. Semenit netes lah. Nah. nah. kadang kita kan yang laki ini sudah paham kan. Hmm. Saya kadang lama sekali di dalam apa namanya ya, untuk untuk buang air kecil itu sama sekali untuk itu menghilangkan tetesan-tetesan itu. Ya. Tapi sekalipun udah lama, kadang begitu uh, masuk dalam sholat, Mas itu, kadang dia keluar, dia keluar, saya hmm. rusak sholat saya. Nah, kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Iya. Berarti itu harus kita gini, usaha itu bukan salis ya itu harus dipastikan sebelum sholat, berarti keluar dulu apa istibra segala macam kan ada caranya Ustaz kan. Nah, itu betul. itu dipastikan yeah, so, dulu. Sudah sudah habis kita istibra kan? Sudah istibra segala macam. Dari... Masih nongol juga kadang wah-wah, Ustaz, bukan nongol benaran. Ah <laughs> <b BLACK> <t> <ability> <isation> itu, itu itu kasusnya apa gini Tengku? Kan kalau salis itu kan kalau gitu kan ada yang permanen, ada yang semi permanen juga Tengku nah pas nah, permanen segala Iya, itu nah makanya kan ntar kita tunggu waktu nah kan kalau kita yakin kita bisa wajib mengakhirkan waktu kalau kita yakin ntar pas akhir waktu kita bebas salis gitu berarti kasusnya gini kalau tengku juga kalau itu memang jadi penghalang nah kita kalau masih ada waktu bisa kita nunggu waktu gitu sampai itu benar-benar uh, istibronya benar-benar bersih gitu yang ketika sholat itu memungkinkan sholat secara sempurna gitu Ya. Ya memang kalau mau pembuktian taruh kapas atau taruh tisu kiranya sekiranya itu benar -benar bahasa nanti berarti betul gitu kan. Ya. Atau kan ketahuan biasanya yang keluar itu ragu-ragu apa benaran kan di kalau pakai celana dalam ketahuan biasanya. Ya, Tapi kan terasa dia tangsu, terasa dia. Ya, kalau hmm. rasa itu bisa palsu juga Osta. kalau kita was-was ya, sama ya. kayak cerita kemarin. Oh, ya. lama-lama nggak wajib sholat, nak kata ibnu Akil kemarin. <laughs> <laughs> Kabar tu walam ukabir, gasal tu walam walam ukasil, walam silu kan gitu kan kemarin. <laughs> oh saya ndak ndak tidak ikut itu, ndak ikut itu. <laughs> nah, ini Ustaz, tapi bukan Ustaz ini. Mohon mohon maaf Ustaz, ini Ustaz kan nggak waswas. Jadi kemarin ada yang bertanya, ke Ibnu Aqil hmm. itu di bab, hmm. di video dua di belakang. Kata beliau gini, saya Ustaz, kalau habis takbir merasa belum takbir. Saya udah basuh muka merasa belum basuh muka. Apa fatwanya? Kata Syekh Ibnu Aqil, enggak wajib salat kamu katanya. Kan heboh kampung Ustaz. Kok enggak wajib salat? <laughs> beliau baca hadis Nabi katanya Rufi al-kalamu an ummati kan. Anil majnun, Rufi al-kalamu an kan? anil, al anil majnun hatta yafiqqa. Jadi orang yang udah takbir bilang belum takbir kan majenun. katanya. Masih, itu kemarin Ustaz. Ya. Tapi giliran makan dia ya gimana Tunggu? Udah makan atau belum makan ya. Nah, kalau itu mah yakin Ustaz jazam. Soalnya ada asarnya tunggu ya, kenyang gitu. Allah Allah bisa wayar pergi malam. Saya stop ini dulu. Mana cara stopnya?